Healthy people, gimana? Masih semangat kan untuk ikutin aku olahraga hari ini? Aku mau ajak healthy people olahraga dengan indahnya Pantai Bali. Healthy people, wow, asik banget jogging-jogging sambil menikmati pantai di Bali. Healthy people, sekarang aku mau berolahraga, tapi kayaknya kalau sendiri kurang seru. Aku mau ajak satu orang lagi yang bisa menemani aku saat olahraga. Ayo healthy people, kita cari ya. Bro, stop dulu. Hai bro. Wah, ini healthy people, mantap banget, semangat sekali jogging-nya di pantai, bro. Iya bro, jaga stamina bro. Wow. Siapa namanya? Eric bro. Eric, mantap. What's your name bro? My name is Mr. Bobby. Mr. Bobby, yes. Oke. Okay. I call you Mr. ya? Boleh Mr. Panggil Mr. Oke, healthy people, gimana kalau aku sama Eric latihan bareng? Boleh bro. Okay. Kebetulan saya lagi latihan ngecilin perut nih. Nah, ini pas banget workout ini. Jadi, healthy people, kita lakukan dua gerakan yang melatih seluruh badan kita. Gimana, Rick? Udah ready? Ready. Okay, healthy people, let's go. Nah, aku mau ajak teman aku dan healthy people di rumah olahraga untuk melatih seluruh badan hanya dengan dua gerakan saja. Sudah siap, healthy people? Langsung ikutin ya. Healthy people, gerakan yang pertama, squat foot touch. Squat foot touch. Gerakannya Eric kelihatan seperti ini. Okay. Kita squat ke bawah ya, lalu kita ke atas lagi, kita angkat kaki kita, lalu kita pegang dengan tangan kita. Healthy people, ready? Oke, okay, kita mulai. 3, 2, 1, let's go. Gerakan yang pertama, ambil posisi squat, lalu berdiri. Dan dilanjutkan dengan tangan kanan menyentuh kaki kiri. Lalu, lakukan sebaliknya secara bergantian. Gerakan ini bisa dilakukan 40 detik dan bisa istirahat 20 detik ya, healthy people. Gimana Eric gerakannya? Lumayan nih, dari lumayan paha, berasa, betis, ya? Perut, tangan berasa semua. Tapi enaknya healthy people, walaupun Eric nggak tahu gerakannya kayak gimana, tapi langsung bisa lakukan ya. Yeah. Jadi healthy people di rumah juga pasti langsung bisa gerakan ini. Terus untuk gerakan kedua gimana, Bob? Nah, gerakan yang kedua, healthy people, tadi kita fokus ke tubuh bagian bawah, sekarang kita mau fokus ke atas, oke? Okay? Okay. Healthy people, kita lakukan gerakan namanya burpees. Burpees. Burpees kelihatan seperti ini. Kita push up, lalu setelah push up itu kita tarik kaki kita begini, kita berdiri, lalu kita loncat ke atas, ya? Oke. Okay. Sekali lagi, push up, tarik kaki, loncat ke atas. Oke. Okay. Tapi Eric, aku lihat, pasti kamu bisa push up ya. Saya okay. Coba. Siap. Healthy people, kita start ya. 3, 2, 1, and go. Kita ambil posisi push up, lalu tarik kedua kaki, dan loncat ke atas. Sangat mudah kan, healthy people? Langsung ikutin kita ya, healthy people, karena kita harus melakukan gerakan olahraga ini selalu bersama-sama. Gerakan ini sangat cocok untuk healthy people di rumah yang ingin berolahraga, tapi tidak ada waktu banyak. Karena hanya dua gerakan ini, kita bisa melatih seluruh badan healthy people di rumah. Gimana? Wah, seru banget, Bob. Enak nih, besok-besok lagi lah. Besok lagi. Nah, healthy people, semakin kalian mencoba gerakan ini, pasti juga semakin mudah buat healthy people di rumah. Gimana, Rick? Thank you banget, Bob, udah ngajarin dua latihan gerakan ini. Gue masih coba lagi nanti di rumah. Pokoknya, healthy people, stay fit di rumah, dan jangan lupa untuk berolahraga dimanapun dan kapanpun. Karena hidup sehat itu harus, badan bagus itu bonus. Kiss me, cause I gotta run a good luck. Don't stop, come on, get your hands up, yeah. Healthy people, kali ini aku mau kasih tahu ke healthy people pentingnya minum air putih. So healthy people, karena air putih itu sangat bagus buat tubuh kita. Oke, healthy people, manfaat yang pertama dari minum air putih adalah agar tubuh kita tidak kena dehidrasi. Karena kalau kita dehidrasi, kita nggak bisa fokus, kita nggak punya tenaga, dan meningkatkan risiko untuk mengalami kelelahan yang tinggi. Healthy people, manfaat yang kedua dari minum air putih adalah kita merasa kenyang.
Aku rekomend sebelum kalian makan, kalian minum satu gelas air putih seperti ini karena membantu supaya kalian merasa lebih cepat kenyang dan pasti porsi yang kalian makan gak menjadi sebegitu besar, lebih kecil. Intinya itu membantu untuk kalori defisit sehingga turun berat badan. Healthy people, manfaat yang ketiga dari minum air putih. Selain dari kesehatan tubuh, juga sangat penting untuk kesehatan kulit kita. Karena kalau kita minum cukup air putih, kulit kita gak kelihatan kering tapi fresh. Dan who don't want to look good? Intinya, siapa dari kalian gak pengen kelihatan cantik atau ganteng? So guys, make sure to drink enough water. Dance all night in the moonlit sky. When the sun comes up, it's our last goodbye. Won't let go, I don't wanna leave paradise. You make everything feel alright. You bring every piece of me to Meriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlife.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlife.com/lomba-video-transmedia.